بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب واطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأوصياء إرادنا المرضيين اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى على وعلى و وعلى سياتهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk mengisi salah satu kegiatan ibadah kita pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini dalam rangka tolabul ilmi. Pada kesempatan ini Sebelum saya matur ya sebelum saya akan sampaikan apa yang ingin saya sampaikan sebelumnya mari kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada tahun ini kita masih bisa bertemu dengan bulan puasa bulan yang penuh berkah ini. Selawat dan salam kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh kaum muslimin yang baik yang sudah mendahului kita atau yang sekarang masih bersama kita di dalam kehidupan dunia ini Pada kesempatan ini Insya Allah saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti akan berbeda akan ber ya berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami atau yang mungkin oleh saudara saudara kalian pahami, dalam rangka dalam upaya kita untuk membangun kesadaran diri kita kesadaran diri kita sebagai manusia juga sebagai umat Islam juga kesadaran diri kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia kenapa saya perlu untuk uh, mengangkat tema ini dalam kesempatan ini karena ini mumpung lagi 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 heboh hebohnya ya terkait uh, peristiwa yang sempat, ya, apa kesempatan emas yang konon katanya, ya, dan terkait apa eh, perhelatan Piala Dunia U-20 yang tidak jadi, karena gara-gara eh, sebagian kita, sebagian saudara-saudara kita yang menolak keikutsertaan Israel sebagai negara penjajah sebagai negara penjajah yang memainkan politik apartheid yang itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan ataupun undang-undang dasar kita. Yang mana kita ingin memerdekakan segala bangsa dari segala macam pendudukan. Yang ingin saya sampaikan saudara-saudara sekalian adalah dalam rangka upaya untuk membangun tadi kesadaran kita. Selain kita sebagai umat Islam, kita juga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia yang hidup di tanah Indonesia di tanah air kita yang tercinta di tanah air Nusantara ini. Dan sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti yang akan saya sampaikan ini berbeda dan bertentangan atau membuat saudara-saudara sekalian tidak berkenan dengan apa yang saya saya sampaikan. Saya akan mulai. Eh sekali lagi dalam upaya membangun kesadaran kita sebagai umat Islam, sebagai orang hidup juga sebagai bangsa, sebagai warga negara bangsa Indonesia. Mungkin saudara-saudara eh, pernah dengar eh, pidato dari founding father kita, dari Bapak pendiri Republik Indonesia, Pak Soekarno ketika beliau mengatakan kalau anda kalau kalian ingin menjadi orang Islam jadilah orang Islam yang Indonesia, bukan orang Islam Timur Tengah sana. Kalau kalian ingin jadi orang Nasrani, orang Kristen, jadilah orang Kristen Indonesia, bukan orang Kristen Eropa sana. Kalau kalian ingin jadi orang Buddha, jadilah orang Buddha, orang Buddha yang Indonesia, bukan orang Buddha, bukan orang Buddha dari luar sana. Kalau Anda ingin jadi orang Hindu, silahkan peluk agama Hindu, tapi Hindu Anda adalah Hindu, Nusantara Hindu, Indonesia, bukan Hindu, bukan Hindu. India sana ya bukan Hindu yang datang dari dari luar sana dari upaya dari uh, Pak Soekarno untuk membangkitkan semangat keindonesian kita bahwa apapun agama kita apapun apa uh, keyakinan kita apapun ideologi kita kita harus tetap dan kita harus ingat bahwa kita adalah orang Indonesia kita adalah hidup di nusantara ini bukan hidup di belahan bumi yang lain bukan hidup di negara negara yang lain boleh-boleh saja kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain tapi kita juga harus ingat dengan kemerdekaan kita sendiri mungkin kita sudah merdeka secara fisik ya, secara fisik kita sudah sudah merdeka ya karena penjajah sudah hilang sudah pergi jauh-jauh dan kita sudah me, me, memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus 1945 yang dulu. Penjajahan fisik tidak ada, tapi penjajahan non-fisik, penjajahan ideologi, penjajahan ideologi ya, penjajahan keyakinan atau penjajahan, penjajahan mindset, penjajahan apalagi pola pikir, penjajahan yang sifatnya adalah bukan penjajahan fisik itu masih, masih terus. Bahkan mungkin kita yang selama ini berteriak-teriak untuk memerdekakan bangsa lain dari penjajahan yang mereka alami, kita mungkin sekarang ini juga sedang dijajah ideologi kita. Kita dijajah keyakinan kita, kita dijajah apa ya? Pola pikir, pola pikir kita oleh mereka-mereka yang juga menjajah, menjajah bangsa lain yang kita, yang kita, yang kita, kita bela, pada hakikatnya kita juga dijajah oleh, oleh mereka. Jadi, tidak, ya, dijajah juga oleh, oleh mereka. Jadi yang menjajah penjajah kita sekarang secara fisik penjajahan di negeri kita secara fisik sudah selesai ya, kita sudah merdeka tapi pola pikir kita ideologi kita keyakinan kita lah yang dijajah oleh oleh mereka-mereka yang datang dari dari luar karena itu kenapa kemudian kita harus membangkitkan kesadaran diri kita sebagai bangsa Indonesia kalau kita sebagai umat Islam kita juga harus sadar kita umat Islam, oke okay, kita akui kita umat Islam, tapi bahwa kita adalah umat Islam Indonesia, bukan umat Islam Timur Tengah sana atau bukan umat Islam lagi umat Islam Eropa sana tidak. Maka segala sesuatu harus ikut aturan main yang ada di Indo, di Indonesia ini. Ya, termasuk adalah ketika nanti mungkin ya, kita akan merayakan Idul Fitri atau segala macam. Ya, paling tidak kalau kita hidup di Indonesia, maka kita harus ikut aturan main yang ada di yang ada di Indonesia ini. Itu eh uh, ya, saudara sekalian. Uh, dalam rangka itu pula kemudian saya mencoba untuk eh uh, uh, begini ya, bahwa bulan puasa ini mari kita jadikan sebagai tongkat kita untuk membangkitkan tadi, membangkitkan kesadaran diri kita kesadaran sebagai umat manusia kesadaran sebagai makhluk hidup kesadaran kita sebagai e, orang Islam juga kesadaran kesadaran kita sebagai sebagai sebagai, sebagai warga negara sebagai warga negara Indonesia e, untuk itu lagi e, apa tongkat tongkat itu sifatnya apa dan saya saya, saya pikir kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat film apa apa biasanya para nabi itu membawa tongkat ya membawa membawa tongkat nabi Musa bahkan nabi Musa itu ketika bertemu Tuhannya dia juga pakai tongkat membawa tongkat semua nabi membawa tongkat bahkan kalau sekarang itu kita perhatikan kita lihat para orang-orang ulama-ulama Sufi itu selalu membawa tongkat membawa tongkat untuk jalan kemana-mana lihat para tokoh-tokoh dari Timur Tengah yang hadir di Indonesia pasti dia membawa tongkat setiap sebenarnya masih bisa bisa berjalan. Nah, kenapa tongkat? Tongkat itu saya pikir itu sebagai simbol, 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 simbol sebagai penunjuk jalan kita. Ya, sebagai simbol dari yang akan menunjukkan jalan kepada kepada kita. tong, tongkat. Nah, tongkat itu sifatnya esa. Esa itu bukan tunggal ya. Esa berbeda dengan dengan satu. Itu pembahasan lain nanti. Tapi paling tidak itu salah satu. Kearifan dari Founding Founder Vita Ketika merumuskan Pancasila Sila pertama ketuhanan Ketuhanan apa? Ketuhanan yang Maha Esa Bukan ketuhanan yang Maha Satu Juga bukan ketuhanan yang Maha Bukan ketuhanan yang Maha Tunggal nah, Itu jadi Sekali lagi dalam rangka upaya Untuk membangkitkan kesadaran eh, Kita sebagai Makhluk hidup, sebagai umat Islam Juga sebagai bangsa, sebagai warga Negara dari Indonesia sudah eh, saudara sekalian Uh, uh, dalam setiap apa dalam setiap uh, wirid ya kalau dalam ahlul bait sebut takib kan la ilaha illallah la ilaha wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu <tik> din ada unggapan, yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kita ini makhluk manusia kita ini makhluk hidup yang awalnya dari tidak ada, kemudian menjadi menjadi ada. Setelah menjadi ada, kemudian tidak adalah tidak ada lagi ya gitu. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita dicipta ya? Dari tidak ada, kemudian Allah mengadakan kita, mewujudkan kita dalam wujud uh, fisik seperti ini, yang kemudian nanti tidak ada lagi, ya tidak ada lagi untuk kembali kepada kembali kepada 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 yang Maha Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada lagi itu kan. Menjadi ada, mati, dihidupkan, mati lagi itu Yu'yi wa yumitu wa ya Sejatinya untuk apa kita di di di, di apa di di dihidupkan di seperti itu ataupun proses penciptaan kita yang seperti yang seperti itu. Mungkin uh, uh, saya tidak akan masuk terlalu jauh ke ke wilayah ke wilayah situ. Nah, saya ingin menarik kembali apa tadi tentang proses diciptakannya penciptaan kita, penciptaan umat manusia di dunia ini dengan kisah yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam yang dianggap sebagai bapak kita semuanya di dalam Al-Qur'an di mana Al-Qur'an menceritakan kisah bagaimana Adam di Adam diciptakan nah, ya, ketika Allah berkata kepada malaikat wa ibqala il malaikatis judu eh wa ib ini wa Rabbu kalil malaikati ini cailun fil ardi khalifah ya, ketika Tuhan berkata kepada malaikat aku ingin menciptakan ini jailun fil ardi ya, Aku ingin menciptakan di bumi ini seorang khalifah, seorang khalifah. Aku ingin menciptakan di bumi, ini seorang khalifah. Kemudian singkat cerita terjadilah kisah ya, kisah Nabi Adam. Kemudian seluruh malaikat dicipta apa diperintahkan untuk uh, sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam uh, terjadilah prosesi itu ya. Kemudian kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepada kepada Nabi Adam. Itu kan ceritanya seperti itu ya. Kemudian Allah juga berkata, berfirman, Ya Adamus muskun anta wazo juga janata wa gulamin haraqatan hasin syu'iduma. Gitu kan. Allah kemudian memerintahkan Adam untuk tinggal di surga. <coughs> nah tinggal di, tinggal di surga. Pertanyaannya Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya, kisah Al-Quran itu ataupun surga yang di, yang di, yang di, yang di yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya surga yang surganya surga di mana itu? Eh, ya ada muskun anta wazau jukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Pertanyaannya surga di mana Apakah surga di surga di akhirat nanti yang kelak nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun, ya? Atau surga surga ada di bumi ini. Ya, atau surga yang ada di yang di bumi ini. Saya yakin mayoritas kita akan meyakini, akan berpendapat bahwa surga yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini tempat di mana Adam pertama kali diciptakan kemudian ditempatkan di surga ini adalah surga di surga di akhirat nanti atau surga di langit nanti atau surga di alam nanti, di alam bukan di alam bumi, di alam bumi ini. Ya, bahwa surga nanti surga surga yang akan nanti di 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 apa di di ditempati ya oleh orang-orang yang bertakwa oleh al-muttaqin mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari al-muttaqin gitu kan karena kita menjadikan ibadah puasa kan la lakum ya kita berdoa semoga kita bagian dari itu dan kita bagian daripada yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti nah sekali lagi kita ke pertanyaan awal saya di manakah Al-Qur'an ketika berkisah bahwa Nabi Adam diciptakan di surga itu apakah surganya di dunia ini ataukah surga di akhirat? Mayoritas kita pasti akan percaya bahwa akan berpendapat bahwa surganya adalah surga di di akhirat. Nah, mayoritas kita akan percaya bahwa surganya adalah surga di surga di akhirat. Ya. Nah, saya punya pendapat lain. Ya. dan ternyata pendapat saya ini eh, sempat juga pada zaman dulu pernah 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 muncul sur so, apa pendapatnya bahwa surga yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah surga yang ada di bumi, bukan surga yang ada di bumi, surga surga akhirat. Artinya katakanlah surga dunia, bukan surga akhirat yang kelak nanti akan eh, diciptakan setelah hari kiamat dalam keyakinan mayoritas dalam keyakinan kita selama selama ini. Ya, surga di akhirat bukan surga di di bumi. Ya. Tapi itu mayoritas pendapat umum. Tapi saya berpendapat bahwa surganya adalah surga di surga di surga di bumi ini. Ya. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran ini ketika berkisah tentang orang yang dia akan dibangkitkan, yang akan dihidupkan lagi, inna nahnu, nuhil Mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin dalam surat Yasin itu yang sering kita baca setiap malam Jumat itu inna nahyu nuhil mauta kami hidupkan kembali yang mati ya nuhi al mauta tadi yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi nah, peristiwa itu kapan peristiwa itu terjadi di di, 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 mana peristiwa itu terjadi Peristiwa itu semuanya terjadi di dunia Bahkan menurut saya, saudara sekalian Semua Al-Quran ini adalah berkisah tentang sesuatu yang terjadi di dunia ini Karena Al-Quran adalah diciptakan atau diturunkan kepada Rasulullah Sebagai pedoman bagi umat manusia di bumi Bukan sebagai umat manusia di alam entah di mana Tapi umat manusia di bumi Maka semua kisah yang terjadi di dalam Al-Qur'an pun menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang nanti akan terjadi, yang semuanya akan terjadi di muka di muka bumi ini. Termasuk adalah kisah tentang diciptakannya Nabi Adam. Termasuk adalah tentang surganya Nabi Adam di mana Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal di di surga bersama Istrinya siti Hawa dalam kisah kita. Sekali lagi, apa? Dalam pandangan mayoritas kita, surganya ada surga di di bumi, eh di di langit. Tapi saya berpendapat lain bahwa surganya adalah surga di surga di bumi. Nah, sebenarnya saudara sekalian tentang dialektika ataupun polemik ataupun diskusi apakah surganya Nabi Adam itu di dunia ini apa di akhirat nanti, ya itu sudah 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 ada sudah muncul sejak zaman sejak zaman dahulu. Uh, Ibnu Qayyim al Jauzi mungkin saudara-saudara sekalian uh, uh, kalau yang belum akan saya berita, akan saya ceritakan Ibnu Qayyim Jauzi itu salah satu murid kinasihnya Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Waman Adrokama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah salah satu panutannya. saudara-saudara nah, kita dari Wahabi, saudara-saudara dari dari Salafi. Nah, Ibnu Qayyim al Jauzi mengarang sebuah kitab namanya Hadil Arwah. Fi Biladil Afrah. kalau nggak salah, hadil alwah Ilahbiliatil ya, Kalau saya artikan buku itu judulnya ke dalam bahasa Indonesia adalah Perjalanan Ruh di 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 alam yang penuh dengan keindahan. Ya. Alam yang penuh dengan dengan keindahan. Apa itu alam yang penuh? Di mana itu alam yang penuh dengan keindahan? Nah, saya masih memberikan teka-teki. Ya alam yang penuh dengan keindahan itu. Nah, salah satu pembahasan di situ adalah tentang tadi tentang polemik tentang surga yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di mana tempat Adam diciptakan itu apakah surga di neraka atau surga di apa surga di surga di akhirat. Eh, maaf, apakah surga di dunia bukan di neraka ya? Surga enggak ada di neraka. Apakah surga di dunia ini atau surga di akhirat nanti? Nah, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pendapat ya yang mengatakan bahwa surga tempat diciptakannya Nabi Adam di eh, yang sebagaimana dikisahkan di dalam Quran itu ada di dunia ini eh, ada di dunia ini sekali lagi ada di dunia ini bukan nanti ya tapi ada di dunia ini menurut Ibnu Qayyim itu lebih eh, banyak didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an daripada pendapat yang menyatakan bahwa surga yang tempat di mana Adam diciptakan itu ada di di akhirat. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya, jadi sekali lagi pendapat yang mengatakan bahwa surga tempat diciptakannya Nabi Adam itu ada di dunia ini lebih lebih apa lebih lebih banyak didukung oleh dalil-dalil dengan beragam argumentasi yang logis bahkan dapat dibuktikan secara ilmiah itu pendapat Ibnu pendapat Ibnu Qayyim. Nah, di sini sebenarnya menarik ini. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan mencari kalau memang surga itu ada di dunia ini, ada di bumi ini, lalu di belahan bumi bagian mana surga itu ada? atau di belahan bumi bagian mana Nabi Adam di, itu diciptakan kemudian diperintahkan untuk tinggal di surga. Nah itu pertanyaan kita. Dan itu sebenarnya yang harus kita cari jawabannya. Saudara-saudara sekalian, ya, Allah yarham eh, guru kita Sajaluddin Ahmad pernah me, eh, katakanlah memberikan sebuah satu cara <tuh> dalam mengkaji eh dalam memahami ajaran-ajaran agama ini dengan sebuah metode yang baru yaitu metode metode abduktif metode abduktif itu bisa kita pakai untuk menemukan satu teori bisa kita pakai untuk menemukan satu satu tadi satu teori ataupun membangun sebuah teori dari teori-teori dari sekian teori yang yang lama itu dan itu bisa me, apa menggairahkan Uh, uh, bisa menggairahkan uh, apa Islamic studies di di, di di kita yang selama ini sudah stagnan Oke okay. uh, sebelum kita akan mencari ya dan argumentasi Ibnu Qayyim tentang surga itu apakah surga di 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 bumi atau ke surga di langit ini nanti kita akan apa kita akan akan cari surganya itu surga di belahan bumi bagian mana kalau dia adalah bagi, uh, di 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 bumi ini dengan metode apa? Dengan metode abduktif yang diwariskan oleh Allahyarham. Rahmat Oke okay, ya sekali lagi mari kita akan metode abduktif itu apa? Metode abduktif itu ya ibaratnya seperti mungkin kalau bapak ibu sekalian sering ke dokter ya, baik periksa sendiri ataupun karena mengantar. Itu metode abduktif itu seperti dokter ketika mendiagnosa penyakit. Ya, biasanya kan dokter akan me, akan mengumpulkan informasi-informasi dari pasien ya, informasi apapun kan biasanya setiap pasien punya rekap rekam medis kan, rekam medis lah. Rekam medis, dari rekam medis yang ada inilah yang kemudian nanti dokter menyimpulkan e, sebuah kesimpulannya bahwa oh ini karena ini ini penyakitnya lah, penyakit penyakit ini karena ini ini penyakitnya penyakit ini. Nah, metode aduktif itu seperti itu. Nah, kalau kita misalnya, kita ingin mencoba untuk mencari, mengidentifikasi belahan bumi mana yang disebut dengan surga, disebut dengan janah yang disebutkan di dalam Al-Quran, tempat di mana Nabi Adam diciptakan, itu dengan metode aktif nanti. Ya, dengan metode aktif, dengan apa? Yang kita mencoba untuk mengumpulkan informasi-informasi yang ada, khususnya, khususnya di dalam Al-Quran ini, untuk mengidentifikasi dan untuk membuktikan bahwa surga itu ada di bumi. Sebelum nanti kita buktikan di bumi belahan bagian, di bumi belahan bagian mana? Ya, bumi bagian berbahannya. Oke sekali lagi, ya jadi situ <tuh>, itu yang saya katakan tadi mungkin pendapat saya ini berbeda dengan pendapat yang pendapat ya pendapat yang umum ya, tentang surganya tempat diciptakannya Nabi Nabi Adam. Sekali lagi bahwa eh, eh, apa? argumen yang menyebut bahwa surganya Nabi Adam di surga itu ya surga tempat Nabi Adam diciptakan itu ada di bumi itu lebih masuk lebih masuk akal dan bisa dibuktikan secara 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 ilmiah sementara pendapat yang menyebut bahwa surganya itu ada surga di akhirat nanti itu dasarnya adalah dogma yang turun-temurun tidak ada yang bisa membuktikan dan belum ada yang membuktikan karena belum karena belum terjadi <laughs> nah, belum belum terjadi sekali lagi dan Al-Qur'an karena Al-Qur'an sebagai pedoman umat is, umat manusia di dalam kehidupan dunia ini pasti saya yakin Al-Qur'an juga akan bercerita tentang kisah-kisah yang pernah terjadi terjadi di dunia ini karena itu sebagai ibroh ibroh liulil albab ibroh ya oke okay. sekarang kita mencoba untuk me, 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 me apa me, 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 menguatkan argumentasi bahwa surga itu ada tempat diciptakannya Nabi Adam ada di dunia, bukan ada di eh, akhirat. <tuh> Tadi ayat di awal yang sudah saya bacakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah jelas. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Fil ardi kan, di bumi bukan di akhirat. Maka berarti Nabi Adam diciptakan di kemudian uskun anta wa zaujuka wazukal jannata ya <tuh> itu uskun anta wa cukal jannata kemudian sekali lagi pertanyaan kita adalah surganya surga di mana tadi ya jadi nah kemudian dalam kisah yang lain kan kita kita kita, kita di dalam Al-Qur'an menginformasikan kepada kita ketika uh, Allah memerintahkan Nabi Adam uskun anta wa cukal apa ketika Allah memerintahkan marah malaikat untuk usjuduli ada fasa jadu ilah iblis abwastak barawakan amin al kafirin kan oh iblis yang tidak mau kemudian apa iblis diperintahkan diusir dari dari surga ya, di, iblis diusir dari dari surga nah iblis berarti sudah keluar dari dari surga ya, dari tempat adam diciptakan nah, sedangkan adam masih tinggal di masih tinggal di di surga Kemudian kan ceritanya lagi bahwa ternyata kemudian iblis datang lagi ke ke surga untuk menggoda Nabi Nabi Adam. Bagaimana seorang iblis yang sudah dikeluarkan dari surga kemudian dia datang lagi kepada Nabi Adam untuk menggoda Nabi Adam yang berada di surga. Jadi berarti surganya itu tempat keluar masuk iblis. Iblis bisa keluar masuk dengan se dengan se, seenak-enak seenaknya saja. Nah. Sementara surga yang diciptakan yang di yang aja ya apa yang diciptakan yang nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau sana yang ber, yang yakin bahwa surga yang di akhirat itu apa? Surganya tempat di mana ya masuhum fiha nasobun atau la yasmauna fiha lah wala kidzaba. Nah, la yasmau fiha lah wanwala wala kidzaba. Surga yang Orang tidak akan penghuninya tidak akan tidak akan mendengarkan ucapan yang sia-sia tidak akan mendengarkan ucapan yang dusta. Sementara waktu ya kalau kita eh, perhatikan iblis datang kepada Nabi Adam menggoda Nabi Adam menipu Nabi Adam. Berarti kan sudah -sud ada tipu-tipu bukan sekibah ada tipu-tipu Nabi Adam sudah ditipu habis-habis oleh oleh iblis. Sementara apa? Surga yang di akhirat nanti yang diciptakan di dalam Al-Qur'an itu bukan apa? Surga yang Darul Muqamah istilahnya. Surga yang penghuninya akan tinggal selamanya di situ. Wa ma dan para penghuninya tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Para penghuninya tidak dikeluarkan dari surga. Sementara iblis yang dulunya menghuni surga kemudian dikelu, dikeluarkan. Berarti sekali lagi apa? Surganya tempat Nabi Adam diciptakan bukan surga yang kelak nanti akan dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi itu bukan surga akhirat itu di apa identifikasi saya, teori saya tapi surga yang ada, surga yang ada, yang surga ada di bumi. Ya, itu jadi kemudian ada beberapa lagi bahwa eh, di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan ya surga-surga yang di akhirat nanti sifatnya tapi sifatnya abadi sifatnya kekal abadi. Di penghuninya juga akan kekal abadi di situ. Sementara Adam sebagaimana kisah yang kita eh, tahu semuanya dari Al-Qur'an apa? Adam dikeluarkan dari dikeluarkan dari surga. Kalau seandainya ya itu ya, surganya, berarti surganya apa? Surganya tidak abadi. Ya, surganya Nabi Adam tidak abadi. Artinya berarti bukan surga akhirat yang sifatnya adalah a ah, sifatnya adalah adalah abadi. Itu. Ini surga abadi. Kemudian tadi laya masum Fihana sobun nah, orang yang tinggal di surga ini nanti tidak akan me, me, memperoleh kepayahan, tidak akan memperoleh istilahnya tidak ada taklif ya, tidak akan bersusah payah dia akan meng, akan hidup di situ dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kedamaian. Maka surga disebut juga darus darus salam. Nah dengan penuh kedamaian damai semua penduduknya di situ. Tapi Kemudian cerita yang sampai kepada kita sebagaimana dituturkan di dalam Al-Quran bagaimana setelah Nabi Adam ditipu habis-habisan ya, oleh iblis, kemudian apa Nabi Adam disuruh turun dalam tanda kutip kan dalam bahasa dalam dalam cerita atau dalam uh, keyakinan kita selama ini Nabi Adam disuruh turun. Dan setelah diturun surun dengan hmm, apa konon katanya kan dengan 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 kalau dalam cerita-cerita turun dengan tanpa pakaian sehelai pakaian pun kan begitu dan masih pakaian Sehingga kemudian bingung mencari-cari mencari-cari dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Dalam Al Quran menyatakan wa ya wa ketika Nabi Adam diusir katakan kata katakanlah diusir karena melanggar perintah Tuhan itu apa Nabi Adam Tofiqoyak Siva Nimawan berlari ke sana kemari mencari-cari uh, apa dedaunan apa pepohonan pepohon apa dedaunan dedaunan surga untuk menutupi tubuhnya jadi masih di surga walaupun dia diusir tapi dia masih beliau masih Nabi Adam masih di masih di surga masih di surga walaupun diusir sekali lagi kenapa karena memang surganya Nabi Adam sekali lagi

sebenarnya kita ini hidup itu di taman surga gitu ya. Jadi surga itu ada di, 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 dunia ini. Surga itu ada di dunia ini. Neraka itu juga ada ada di dunia ini. Ada di bumi ini, ada di dunia ini. Jadi kesadaran ini yang ingin apa dengan adanya puasa ini mari kita mari kita apa mari kita bangkitkan kesadaran yang seperti ini jadi Nabi Adam diciptakan di surga, yang kita semuanya, anak cucunya itu berada di surga, yang dalam wujud surga dunia ini, maka mari kita jaga dunia ini, gitu kan? Mari kita jaga di dunia ini, jangan sampai kemudian ada apa. Kita balalah lunfia wala bacaan ada dusta jangan ada kebohongan kebohongan jangan ada tipu daya apalagi kemudian sampai kemudian kita merusak alam semesta ini, merusak bumi, merusak segala apa yang ada di 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 di, di, di muka bumi ini, gitu kan? Dengan kejadian begini bahwa surga neraka itu kita yang menciptakan, gitu ya. Surga dan neraka itu adalah kita, kita yang mencipta, kita yang menciptakan. Nah, uh, itu baru baru ini Saudara-saudara sekalian, uh, surga sekali lagi Allah Yarham pernah menulis buku ya jangan bakar taman taman surgamu ya, jangan bakar taman taman surgamu ya, taman surga taman surga kita di mana apa taman surga di akhirat apa taman ya taman surga kita di sini taman surga kita di dalam kehidupan sekarang ini sejatinya kita hidup di surga sekarang ini maka kalau kemudian kok dunia ini berubah menjadi neraka sejatinya kitalah yang mau kitalah yang merubah surga ini merubah jannah ini menjadi 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 neraka nah di mana titik eh, poinnya yang ingin eh, saya sampaikan apa hubungannya dengan apa dengan kesadaran tadi yang ingin eh, apa, kesadaran yang di awal tadi saya sebutkan eh, hubungannya begini saudara sekalian eh, jadi tadi saya sebutkan bahwa surga apa surga tempat Nabi Adam diciptakan ada di bumi ini ya pertanyaannya adalah dan semua dalil-dalil Al-Qur'an tadi yang saya sebutkan juga menyebutkan ya bahwa surga di akhirat ternyata berbeda dengan surga tempat diciptakannya Nabi diciptakannya Nabi diciptakannya Nabi Adam nah poin yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaannya eh, kalau, kalau surga di, di tempat diciptakan nyambi Adam itu ada di dunia ini, ada di bumi ini, lalu pertanyaannya adalah belahan bumi sebelah mana? Belahan bumi, belahan bumi sebelah, belahan bumi sebelah mana? Ada banyak bumi kan ini, ada banyak negara-negara ini. Ya. Kalau saya punya, 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 punya tesis, bahwa sejatinya Adam itu dibicarkan di, di di bumi bumi mana ya bumi indonesia ini bumi nusantara ini inilah jannah tempat nabi adam di, di diciptakan silahkan uh, dengan metode aduktif tadi yang saya uh, sampaikan yang ini kita warisi dari allah yarham untuk menemukan sebuah teori kita pikirkan kita sama-sama kita sama-sama pikirkan tempat yang indah tempat yang penuh dengan uh, tumbuh-tumbuhan tumbuh, yang di bawahnya mengalir sungai, sungai kira-kira di mana itu? Itu sekali lagi, itu ada di, itu ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain saya akan mencoba untuk memberikan sebuah argumentasi-argumentasi logisnya. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, ini sebuah teori, sebuah teori itu boleh salah, boleh boleh benar yang penting adalah bagaimana kita menguji ya, rasionalitas dari argumentasi argumentasi yang dikemukakan oleh teori tersebut itulah metode aktif itu seperti seperti itu nah dengan kesadaran kita bahwa tempat nabi adam diciptakan di si, di nusantara ini mudah-mudahan itu akan menimbulkan kesadaran bagi kita bahwa apa sesungguhnya bumi kita indonesia ini sesungguhnya bumi tanah yang dipilih oleh tuhan kalau orang Israel mengatakan tanah pilihan mereka, lah, tanah apa yang dijanjikan di sana, ya udah di sana silahkan. Tapi kita tanah kita menempati bumi yang di mana Nabi Adam dulu diciptakan di sini, itulah sebuah sebuah kehormatan bagi kita karena itu kita harus menjaga bumi ini, menjaga tanah air kita, tanah air kita yang menjabat kehormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tempat diciptakannya manusia pertama yaitu Adam alaihi salam sebagai bapak kita nah, itu ya sekali lagi sekali lagi ibu, ibu sekalian bapak ibu sekalian sebagai teori boleh salah boleh boleh benar tapi nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain nanti akan saya buktikan teori itu ya kurang lebihnya saya mohon, saya mohon maaf ya mungkin sekali lagi teori saya Tesis saya mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini, tapi untuk menguji sebuah keyakinan kita perlu untuk mempertanyakan, ya, karena keyakinan itu kalau seandainya tidak diuji maka itu adalah sebuah keraguan. Saya mencoba untuk me, me, memberi sebuah katakanlah upaya untuk menguji keyakinan kita semuanya, ya. Ya, kurang lebihnya saya mo saya mohon maaf. Wa ma taufiqi la billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni fihi muhibban li awliya'ik Wa mu'adiyan li a'adaik Mustannan li sunnati khatami anbiya'ik Ya asima qulubin nabiyyin Ya Allah Jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang mencintai para kekasihmu Memusuhi para musuhmu yang berpegang teguh pada sunnah Nabi terakhirmu, wahai yang memelihara kalbu para nabi.